Sesuai dengan tema resepi kali ini, Lofa sebenarnya tak cukup tidur, penat bekerja seharian. Jadi, tapi walaupun penat, mulut mesti lagi nak mengunyah, nak makan, perut lapar. Jadi, kita ada masakan yang santai-santai orang kata, betul tak? Kita ada masakan yang lepak-lepak. Lepak-lepak, cik-cik. Sesuai orang tu, Lofa tak cukup tidur ni, ha, penat kerja. Ataupun malas lah. Malas lah. Malas. Ha, kita akan buat macam burger tu. Tapi yang normal, kita ubah sikit nama dia risole. Kita akan gunakan daging. Daging telah pun dicincang. Katalah daging cincang. Nak gunakan ayam ke? Ni macam ala daging burger lah. Ah, lebih kurang nak gunakan ayam boleh, nak gunakan anak boleh, nak gunakan rusa boleh, kuda boleh, apa pun boleh. Semua boleh. Asalkan, boleh. Asalkan dicincang dan boleh dibentuk. Saya akan tunjukkan, saya sebut kari daging babas. Sebut kari daging, sebut cili babas, lada hitam. Lada hitam pun babas satu juga. Ah, sebut lada hitam babas. Ah, pun ada juga Babas ambil daripada Sarawak. Guna kita masalah yang tadi tu. Sebut kari daging. Senang juga burger ni, semua main campur-campur je. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je, sebab daging kita pun sikit. Ini kita sebut roti eh? Ah, betul. Okay. Sebut roti tujuannya untuk kenapa main. Dia macam crispy? Dia macam ni ke? Dia sebut roti ada dua jenis. Okay. Satu yang berwarna kuning tu, satu yang warna macam ni. Okay. Inilah ada putih ada. Ada putih ada? Ada putih ada. Kemudian kita masukkan perisa sikit, kita akan masukkan bawang. Bawang ke dalam. Bawang ni biasa kita potong adu je. Juga kita masukkan oleh kerana ni adalah Italian style sikit. Burger ni. Kena ada garlic. Kita masukkan garlic. Juga satu lagi bahan untuk bind dia, kita masukkan kira macam gam lah. Lebih kurang tu kita ada sebut roti dan juga telur untuk bind dia. Contoh cantik. Okey. Dan juga kita akan masukkan sedikit. Nak masukkan pasli boleh, nak masukkan ketumbar boleh. Ada masalah. Tak boleh satu lah, saya pakai dua boleh. Tiga tangan pun kalau ada boleh, tak ada masalah. Kan kita buat kan. Okey, macam ni kita akan bentuk dia kecil-kecil. Pastikan semua lumat macam tu. Dah sikit. Okey. Jadi seeloknya kalau kita boleh, kita letakkan dalam peti sejuk lebih kurang 10 hingga 12 minit baru kita grill lah. So kalau untuk tahu macam mana buat roti tu, tuan kena tengok resepi lengkap sebab ada lagi 2-3 resepi lain yang disediakan daripada bila tu chef? Hari Ahad. Hari Ahad 7:30 malam. TV3. Okey, nampak apa tu? Kita punya risole pun nampak dah masak, nampak juice dah keluar tu. Okay. Tu air tu semua dia punya rasa tu. Juice. Time Lofa rasa Apa lagi rasalah. Okey, tapi chef panas tu. Untuk penonton Nona, kalau dia nak tahu lagi banyak resipi-resipi menarik untuk segmen Rasa Nona seterusnya, jadi kena sentiasa tengok Lofa dan chef dalam segmen Rasa Nona. Betul. Ada banyak lagi. Tapi itu cerita minggu depan dan seterusnya. Dia cerita yang ini pula dulu. Macam mana rasa tengok dia? Tengok cantik juicy tu kan. Hai. Sedap. Tunggu lagi minggu depan, lagi sedap.